makin kuning dia makin bagus ya. Nah, ini yang nomor 4, Pak. Oh. MSP 4. Ini MSP 6. Oh. Ini masih 4. Boleh enggak lagi? Yang ini MSP. Ini Bu. MSP 4. Bedanya apa nanti ya? Ini pucuknya, Pak. Pucuknya berbeda. Coba kita perhatikan, guys. Oh, ini 4 semua ini. Ini beda ya pucuknya. Ini 4. 4 semua ini. Jadi modelnya kayak jagung Madura, Pak. Oh. Iya, kecil. Lancip ininya. MSP 4 ini. Oh, berarti ada kepakaian sama jagung Madura? Iya. Kan pejantannya Madura yang 70 hari, Pak. Oh. Nah, yang Lampungnya itu jagung Metro zaman dulu. Oh, ini Madura sama Metro. Oh, iya. Ini sudah pakai baju MSP juga mengantar. Nah, ada saja, Pak. Dia kan orang. Mari sejahterakan petani. Indonesia. Paket Mas kemarin. Kan ada yang dari Lampung yang 5 ya, Tran, yang di pojok tuh. Ini 4 semua, Pak. Ini yang Mojokerto sebenarnya. Iya. 4. Ini udah 2 kali tanam dari kita. 4. Ini kedua. 4. Ini dua tanam. Ini dua kali tanam ini. Yang 7, Pak, seperti Metro. Ini kan kurang makan, jadi enggak jadi ini. Harusnya lancip kayak gini nih. Lancip ngisi. Kalau yang nomor 7 itu begini. Persis jagung Metro zaman dulu. Metro dengan Madura ya. Iya. Pejantannya memang Madura. Oh, itu 70 hari ya, tapi tidak untuk ternak kalau Madura ya, untuk makan untuk ya. Untuk makan, bukan pakannya. 4 semua, Pak, ini. Enggak apa-apa. Ini ngambilnya berapa? Saya bilang 7 ke sini, 7 ke sini. Pak, ini jagung aneh masalahnya. Ujung-ujung dia bisa untuk ditanam, boleh Bapak buktikan. Oh. Seperti dulu Pak di MSP yang hampa itu kan di ujung sana sama saja dengan yang tenggelam. Jadi maaf Pak, ini karakter Bu Mega, Pak. Kenapa ngeliat saya Bu Mindo? Kenapa dibilang karakter Bu Mega? Diinjek-injek gak mati-mati. Diinjek-injek gak mati-mati. Terakhir berapa produktivitasnya nih? Ini 4 semua ini. Yang ini yang terakhir 8 ton. Yang kita punya 8 ton cukup sering ya. Ini ya. Bukan matang total? Bukan. 8 ton. Pak, yang di Bojonegoro udah 11 ton. Cukup kering. Nanti niat ngirim ini. Minta ini foto. Yang terakhir bulan Februari, yang terakhir sekarang belum ngirim. Oh, si apa? Irsa? Jadi semua ini berarti. Adi. Bojonegoro. Adi. Oh, Adi. Oke. Nah, terus apalagi itu kan pakai area kehutanan, Pak. Ngirim juga videonya. Rencananya untuk tanam 680 hektar. Oke, sip. Ini sudah bisa jadi benih keringan ini ya. Udah ya. Iya. Nah, nanti saya dibawakan 4 ginian. Karena besok saya akan ke Madiun. Dari tanam di Madiun. Empat ikat. Banyak kita. Sudah mau panen lagi. Banyak stok kita. Nah, terus minta ke Fanny ya, Tang. Yang nomor 7 khusus itu. 7 ya. Untuk Fanny. Harus benar di blok. Masih kirim dari Lampung kan? Iya. Dia kan petani nih, ya. Lebih gila dari Bapak. Pas ditunjukkan nih, harus ada dempet. Harus gitu. Iya, jadi suri. Sama ibu tanah. Iya. Suri, dosennya. Saya bisa kerjakan semuanya. Dosennya mau.
bekas padi, bekas padinya si Isnadi, apa itu semua di aku situ kebayang di apa namanya di traktor dan dua kali udah hancur. Ini nomor 4. Jadi cara nanamnya itu lagi Pak tadi itu nggak bisa ini. Jadi kalau seperti traktor pakai singkal, misalnya pakai singkal se ya. Jadi tanamnya itu di bawahnya justru, bukan jadi di atas. Traktor setelah 15 hari, setelah 15 hari tutup dari kiri kanannya. Sehingga akar akar apa namanya itu akar tunggang. Akar gantung. Akar gantungnya itu jadi pengambil makan, pengambil hara lagi dia kan. Jadi 8 ton kita yang dulu yang pertama itu TOT loh, tanpa olah tanah. Ah. Itu hanya tunggal. Nah, gimana kalau pakai olah tanah? Nah, itu, ya. Jadi olah tanah ini. Yang pertama itu TOT. Hanya nah, tunggal saja. Udah. Pertama gini. Apa namanya itu? Besok yang untuk yang di sini. Ini dikasihkan aja karena ini untuk percontohan kita ya. Yang di sini ya. Malah ini kasih langsung 2 ton organik di sini. Nanti akan saya bilang sama si siapa itu?